Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Tengku Nasrul Abaidah dan anda sedang menonton Ini Ramadan. Baiklah, untuk episod kali ini kita akan memberi fokus kepada golongan mahasiswa yang mengambil inisiatif untuk berniaga di bulan Ramadan. Kita saksikan. UiTM Kedah, kita cuba wujudkan suasana lah. Suasana satu sempena menyambut bulan Ramadan. Dan yang kedua, kita cuba wujudkan suasana supaya pelajar-pelajar kita ni dan juga warga UiTM Kedah keseluruhannya merasai suasana menyambut Ramadan. Dan inisiatif yang kita ambil ni untuk mengadakan bazar Ramadan adalah untuk memudahkan warga UiTM Kedah, kerana kebanyakan rata-rata daripada para pelajar khususnya mereka ni kelas sehingga sampai malam, ada kelas sampai malam. Jadi untuk memudahkan mereka mendapat juadah di, untuk berbuka puasa dan juga untuk bersahur, di sebab itulah kita merasakan untuk memberi kemudahan kepada pelajar dan juga warga, maka inilah inisiatif yang kita wujudkan, iaitu pasar Ramadan, di mana pasar Ramadan ni boleh dikatakan majoriti daripada peniaga-peniaga ni kita berikan kepada para pelajar kita, sebab kita cuba mewujudkan suasana keusahawanan, semangat keusahawanan di kalangan pelajar. Jadi saya rasa di bulan inilah para pelajar kita boleh menimba pengalaman, kerana selain daripada pelajar sebagai pekedai, ada juga pekedai-pekedai daripada luar. Jadi mereka ni yang sudah biasa dengan urusan berniaga. Jadi bila kita campurkan pelajar-pelajar kita ni, jadi mereka dapat melihat sendirilah hands on bagaimana pekedai-pekedai yang sudah biasa dengan urusan berniaga ni mengendali perniagaan. Inisiatif yang dibuat oleh UiTM Kedah ni, kita mewujudkan bazar Ramadan ni bukan sekadar untuk pelajar kita berniaga, malah kita juga mendedahkan kepada pelajar kita bagaimana nak mengendalikan sesuatu event, sesuatu tapak perniagaan. Jadi bermula daripada itu sampailah pelajar kita berniaga, kita dedahkan dengan keadaan-keadaan yang ada, membolehkan mereka menimba pengalaman dari segi itu. Dari segi kualiti makanan, bila kita mewujudkan bazar Ramadan ni, kita mengenakan beberapa syarat yang ketat. Kita mengenakan syarat tiap-tiap pekedai mesti melalui tapisan kesihatan, iaitu mendapat suntikan untuk tujuan-tujuan kesihatan. Dan setiap pekedai-pekedai kita mengenakan syarat untuk menjaga kebersihan di sekitar tapak-tapak perniagaan. Sambutan sangat menggalakkan sebab majoriti student adalah dari diploma. So walaupun ijazah dah bercuti, tapi diploma masih ada lah. So sambutan sangat menggalakkan lah. Dari segi harga lah, kita try compete dengan harga paling rendah. And then satu lagi, kita try pelbagaikan masakan, dan juga kita mix dengan Pantai Timur, kita try utara. So sebab kita tahu UiTM ni banyak dari segi utara, Pantai Timur semua ada, so we try to mix to make sure dia orang, demand dia orang tu walaupun duduk dekat perantauan kan, tapi masih boleh merasai juadah dekat negeri masing-masing. Syukur Alhamdulillah, memang menggalakkan lah. Setiap mula daripada bulan puasa, kedua bulan puasa buka itu, jualan memang ada peningkatan lah. Setiap hari itu boleh dikatakan banyak lah cabaran dia yang saya tahu kan. Kadang-kadang ada hari student cuti balik rumah kan, maybe kurang lah sikit hari itu kan. Lagi satu saingan lah antara peniaga lain. Lebih kurang kat sini ada tiga peniaga hijau yang lain lah. Baiklah, sekian saja Ini Ramadan untuk episod kali ini. Kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera.